Halo guys, balik lagi sama gue Faris di channel gue Faris MC. Nah di video kali ini, yap gue bakal ngasih tau kalian ya, tek buka peti premium sama peti klasik. Jadi sini gue bakal nyobanya di peti klasik aja. Jadi ini gue bikin trik gue sendiri ya. Sebenarnya ini bukan trik baru ya, tapi ini trik lama gue. Apakah masih worth it apa tidak ya? Jadi gue bakal nyoba aja gitu. Kalau masih worth it ya, kalian bisa lakuin. Kalau enggak ya udah nggak usah dipaksain ya, begitu. Nah oke, kalau begitu sebelum menonton videonya jangan lupa klik subscribe yang di bawah dan nyalakan notifikasinya agar kalau gue video terbaru kalian bakal notifikasi kalian, dan kalau kalian suka video ini like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja videonya. Nah di sini yap gue bakal buka ya, jadi sini gue bakal buka peti premium aja. Sini gue peti premium gue ada 4, jadi gue bakal buka semuanya ya pakai trik yang gue trik lama gue. Oke. Sini gue bakal ngasih kalian trik lama gue, yaitu kalian keluar dulu dari PUBG Mobile, habis itu kalian ke Google ya, ke Play Store, dan kalian cari aja auto clicker ya, kalian cari dan cari yang gambarnya tuh yang ini, pengklik otomatis yang ini guys. Nah ini kalau kalian udah download kan langsung buka aja. Sini gue udah download ya, jadi kita langsung buka aja. Nah di sini kalau begini kalian pencet start. Nah sini kalian scroll ke bawah dan cari yang namanya layanan yang diunduh, Quick Toast Automatic Clicker. Oke, kita oke. Nah kita keluar. Nah kalau begini kalian langsung aja pencet lagi, langsung ke sininya lagi nih. Nah ini kalau udah begini ya, kalian udah bisa gunain aplikasi Quick Toast Automatic Clicker ini. Nah jadinya tuh caranya tuh gampang, kalian pencet aja start multi target, kalian pencet. Nah di sini ya, ini jadi kanannya udah langsung muncul ya. Nah di sini kalau udah begini kan langsung balik lagi ke PUBG Mobile nya oke. Langsung ke PUBG Mobile nya aja lagi. Nah gue login ulang kah? Nah gue login ulang, gue bakal skip aja ya. Nah guys, ini gue udah login ya di PUBG Mobile nya jadi pasti kalian tau lah ya dengan trik ini, yang ikut gue dari lama ya pasti kalian tahu. Gua pakai aplikasi ini ya buat buka peti apapun, dan dapatnya tuh beneran dapat bagus guys ya. Jadi di sini gua bakal langsung buka aja. Nah sini kita pencet inventaris dulu, gua bakal konbin dulu nih ya, ininya 42 oke. 42 ya, kita bakal konbin aja semuanya yang gak kelamaan. Nah oke, kalau begitu kita langsung ke petinya. Ini kayak bentar. Nah di sini gue udah buka 6. Oke, kita bakal buka lagi ya, karena gue ngincer banget uasnya sama M4 nya guys. Uas sama M4 ya, semoga kita dapat uasnya aja sih ya. Ini gue suka banget sama uasnya, keren guys gitu. Yap, jadi cara kerjanya tuh ya, kalian pencet tambah ya di kanan, kalian pencet, dan nah nih gue udah muncul ini begini nih. Yang satu ini kan pencet sini satunya. Nah habis itu duanya kalian taruh sini, ketiga ya kalian taruh sini, keempatnya kalian taruh sini. Ntar guys, gue rapin dulu. Oke, kelimanya taruh sini, keenamnya taruh sini, tujuhnya taruh sini, delapannya taruh sini. Ini ya 8, 9 sebenarnya taruh sini. Nah ini bentar guys, ini iklan tadi kepencet ya, gantungin aja iklan ya. Nah iklan ya, iklan lah, ketungguin aja iklan ya, teks langsung. Waduh ini mana nih X. Nah ini tadi udah nggak ada iklannya ya. Udah ngebug guys, ntar kita rapin dulu lagi. Kita rapin dulu guys, sabar rapin dulu. Nah
Nah, ini kalau udah begini ya, kan boleh ikutin apanya tuh. Ini anak kayak gua nih, ya. Apanya ini kan 1 2 3 ya. Satu kan bukan ikutin apanya apanya namanya? Tempat nomor-nomornya ya. Kan boleh ikutin ya. Nah, ini kalau begini, kan langsung pencet aja start nih. Start ya, kayak pencet. Ya, tungguin. Waduh, animasi, guys. Kita pencet. Aduh, ulang. Pencet. Oke, kita tungguin aja. Oh, ini ngebug sih nih. Ya. Ngebug sih. Tungguin aja sih. Ntar. Ini low, guys. Low. Sekarang aplikasinya low. Nggak apa-apa, kalau begini gantungin aja. Oke, kalau menurut kalian udah lama, kalian boleh ini aja. Kita bakal coba-coba trik-triknya aja ya. Oke, ini kalau begini kan buka aja coba. Oke, kita buka. Please, not bagus tension. Please. Oke, muter please. Wah, dapat fragmen. Oke, nggak apa-apa. Bentar, ini delay kah? Delay 5 detik ya. Udah. Save, ntar gua atur dulu. Nah, jadi ini gua udah ngatur ya, udah ngatur jadi 5 detik semua. Jadi di sini gua nggak bakal coba itu lagi. Gue bakal kurangin, kita butuh satu aja. Nah, sini kalian taruh tas ya, taruh ke tas. Oke, kita bakal start lagi. Ini delay atau gimana sih, aneh juga ya. Nah, oke. Oh ini enggak ada guys, ini 000. Oke. Okay. Kepencet, guys. Ya, kepencet. Sumpah kepencet, guys. Maaf. Kepencet. Wih. Muter, wih. Kepencet dapet tas, cuy. Gila, dapet tas. Sumpah, ini tuh kepencet, guys. Enggak bohong gua. Kepencet loh, enggak bohong gua, kepencet, guys. Widih, kepencet. Oke. Sorry guys, sumpah kepencet cuy. Kita dapat yang skin tas epicnya ya, tapi nggak apa-apa. Kita langsung pencet start aja ya. Nih, kita tungguin nih. Nah, ini kan udah muter-muter ya, kalian tungguin aja. Nah, ini udah muncul pencetnya. Kalau menurut kalian udah lama, baru kalian ingin kalian gas. Nah, ini kan muter terus ya, tungguin aja. Oke. Nah, itu rutin tuh, buset. Kalo menurut kalian udah lama kan pencet ya, ini menurut gue ini belum lama ya. Gila guys, dari kepencet ya kita dapat skin tas epic ya, lumayan lah walaupun pencet tanpa trik ya. Oke, jadi kita langsung tungguin aja. Oke, dapat apa ya. Oke, ini udah lama ya, langsung gua coba pencet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kirimin, please tension, please kerjasamanya dong, kerjasama tension, muter. Oh enggak ya, ya nggak apa-apa lah. Oke, nah ini crate yang ke-10 ya, kita bakal coba buka lagi. Di sini kita bakal ubah skinnya ke ini nih, ke baju matic. Oke, kita start. Nah, jangan deh ya, jangan ke baju matic, coba ke M4 dah. Delay guys, kok sekarang jadi delay ya. Menurut gue ini work it sih, jadi gue bakal tetap bikin kontennya aja ya. Kita bikin kertas aja karena paling work it sih kertas sih sepertinya. Semoga peti terakhir ya kita dapat item uas ya. Uas please, gue mau buat uasnya. Jangan baju, gue nolak semuanya. Supaya gue tuh butuh tas guys, tas. Uas, bukan tas. Uas. Uasnya keren banget, guys. Gila. Oke, kita bakal tungguin aja.
Udah lama ya, jadi kita bakal langsung buka ya. Please tension. Please tension, tension. Please, please tension, please tension, please. Was. Wah, dapetnya topi, guys. Aduh, parah banget, cuy. Astaga, dapetnya topi. Ya Allah. Dapetnya topi loh. Oke. Dan hadiah itu hadiah jaminan. Cih, parah banget sih. Aduh, Tencent tidak berbaik hati sepertinya kepada saya ya. Nah guys ya, ini gue bakal ngasih tau kalian ya. Kalau trik ini tuh gak worth it. Gak worth it banget lah. Ini karena aplikasinya udah agak error sih menurut gue. Jadi kalian pakai cara lain aja. Jadi gue bakal coba buka-buka lagi ya peti premium yang buat dapetin uasnya. Jadi kalau kalian punya trik, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan pokoknya jangan pakai trik ini lah ya. Oke. Dan sepertinya sampai sini dulu video kali ini. Dari kalian jangan lupa klik subscribe yang di bawah dan share videonya dan like videonya ya. Kalau kalian suka, oke. Kok begitu, kita bakal lihat dulu bentar. Kita gua bakal lihat topinya. Tuh topinya jelek banget. Mana tasnya? Nah, jelek banget. Ini mah di fragment juga ada ya tasnya. Oke lah ya.